kita akan reaction dan ini yang lagi viral banget dan gua disuruh react. Reaksi lo nonton video ini. Hey. Fokus. Baju-baju Bali ini. Duh, duh, duh. Hey! Hello sama friends. Back in Piranda Kegas di My Reaction Time. Bersama sahabatku Mas Dani. Hari ini kita akan reaction dan ini yang lagi viral banget dan gua disuruh react, gua disuruh nonton. Bang, gimana reaksi lo nonton video ini? Karena katanya orang-orang yang nonton video ini itu terpukau. Terpukau, terus ada yang kagum, ada yang sampai pacarnya marah enggak boleh lihat. Kalian tahu kan yang lagi viral jogetan yang ini di TikTok nih? Ya Allah. Gimana dong? Aduh. Jadi yang viralin itu satu orang ini, cewek namanya Cika. Nah, pas aku lihat dia ada dua video yang view-nya gede banget. Yang pertama yang ini, tapi ini lagunya beda sama yang lagi viral. Jadi ini kayaknya sih dia yang ngeviralin gitu, ngambil video yang ini terus lagunya diganti. Soalnya si Cikanya pakai lagunya yang beda. Nih, pas lihat ya video originalnya. Nih. Jadi lagunya beda. Hey. 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 Gimana Dan? Iya. Yeah. Nah, tapi yang viral yang lagunya ini nih. Jadi satu videonya dari si Cika ini yang viral yang lagunya ini. Ya Allah, ada sah. Iya. Hey. Sapok sama yang laki. Punya 55 juta loh, gini doang. Tapi emang si Cikanya nih gua nilai dia emang manis sih anaknya. Jadi kayak mungkin senyumannya, manisnya itu yang bikin terpukau. Tapi ada juga yang bilang salfok sama videonya. Katanya di videonya itu ada yang bikin salfok gitu. Nah, karena aku masih cinta dolar-dolar hijau, jadi aku tidak mau membahasnya gitu kan ya. Sekarang kita mau reaction semua yang pakai lagu tersebut, terutama. Oke. Tapi semuanya isinya Cika semua ya. Oke, kita lihat aja satu persatu kita reaction. Robot. Asik. 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 Ei, ei. Asik. Kepalanya. Asik, asik, asik. Bisa apa namanya gerakannya patah-patah gitu ya. Yang lucu-lucu. Aduh, duh. Ei, buset. Ei. Ei. Ini background-nya apaan itu? Background-nya enggak apa-apa dan yang penting depannya. Gua bisa ngerti kenapa kalian semua suka sama ini. Soalnya terus di saat kita menonton video-video yang goyangan seperti ini, ada yang menyundul. Mata kita apa guys tuh? Ada yang menyundul mata kita gitu. Jadi kayak gitu. Ei. 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 Kenapa lagunya anjing-anjing-anjing banget ya? Gimana Iman? Pelan dong, pelan. Iman masih kuat. Ini Dani ini guys, dia orangnya setia, pekerja keras. Jomblo lagi. Mungkin teman-teman ada yang mau kenalan sama Dani boleh. Cewek ya. Wow, energik sekali ya. Be. Buset. Gimsulnya manis ya. Hey. Eh, si ini ganti baju. Duh, yang tadi. Ganti baju dia. Aidy, yeah boy. Bajunya tertutup. Tapi kenapa goyangannya itu membuka gerbang-gerbang yang dikunci, membuka gerbang-gerbang kejantanan ini guys. Wah. Fokus. Bagus. Enggak, gue ngeliatin pantainya. Pantainya bagus. Jadi kangen sama Bali. Gue ngeliatin pantainya, gue nggak ngeliat yang lain. Waduh. Waduh. Tiga. Waduh. Aduh, suster-suster ini kenapa sih?
Tolong jangan kasih tahu pacar saya. Waduh. Satu tatapan yang sama. Oke. Okay. Kalian tahu kan next. Saya ngelihat kemana? Koreonya agak beda ya. Tapi enggak apa-apa, diapresiasi. Yang ini kayaknya koreonya nih yang sama nih. Oh, verified. Waduh, set. Wow. Berenergi sekali. Lu. Gua suka. Gua suka apa orang-orang yang energik. Energik bener. Bikin kita tuh juga jadi mood banget gitu. Ada bahasa di internet kalau misalkan nonton sesuatu terus mood banget. Itu karena kita nontonnya jadi semangat gitu. Verified. Gila. Oi. Hey. Percaya enggak abis ini gerakan itu bakalan dijadiin satu gerakan sama penyanyi dangdut? Biasanya gitu kalau ada gerakan-gerakan yang viral terus abis itu dibikin nama gerakannya terus dibikin lagu dangdutnya. Wah. Baju-baju Bali ini. Duh, duh, duh. Tahan. Tahan, Mas. Aduh. Lu. Iya dong. Gue yang kanan ya. Ya udah. Ya udah. Gareng, canda. Saya udah punya pacar. Follow. Tapi emang kasih like. Itu emang yang pakai begini tuh kebaya Bali tuh parah sih emang. Bagus banget bajunya. Kak. Ini kayaknya ini ya, apa kayak kerja di counter apa? Tempat HP, bukan counter HP maksudnya ya? Kayak toko kayak iBox atau Samsung gitu ya. Di Bali gitu ya kayaknya. Elektronik deh kayaknya tuh. Iya, pokoknya kayak toko HP yang di Bali gitu. Eh. Aduh. Harta tahta Gea. Mantap. Ge, jangan gitu, Ge. Jangan gitu, Ge. Balik. Yang hijau, yang hijau, yang hijau. Oh, ini luar punya luar. Buset. Hei. Huyen biasanya Vietnam, Huyen gitu. Lucu sih malah. Lucu. Lucu sih. Oke. Okay. Kebaya lagi. Kebaya lagi. Lemah kita sama kebaya, Mas Ran. Apa ini? Ada sebuah reaksi kimia di saat wanita memakai kebaya atau seragam Bali gitu ya. Terus berjoget-joget santuy gitu. Wah gitu. Pramugari ini. Ke pramugari. Belakangnya sih Mitsubishi ya. Bukan pramugari, Deng. Aduh. Dia muter-muter gitu lagi. Aduh. Sundul tiga. Ini toko kayaknya gue pernah kesini dah. Kok gak ada mba-mba ini? Kurang beruntung. Kurang beruntung kan dia berarti. Aduh. Digabung-gabung gitu ya. Aduh. Sama joget yang lain. Ini strategi marketing yang bagus. Bikin kami-kami ingin membeli HP di sana. Si Putih. Siapa? Wow, Vietnam. Oh, Huyen lagi. Udah Vietnam ini pasti. Yang tadi. Yang tadi kan? Buset dah. Senyumannya itu ya. Membuat kami para pria-pria ini melongo dah gitu ya. Udah bertiga teman baik biasanya nih biasanya kompak agak iya ya biasanya agak goyangannya kompak nyoh tak wei nyoh yang tengah aku kasih nilai 1000 dari 100. Mantap. Lebih dong.
Aduh, yang kawaii-kawaii gini. Parah sih tapi senyumannya. Dani suka nih. Tipe-tipenya Dani nih guys, kayak gini guys. Oke, satu lagi ya. Satu lagi abis itu udahan nih. Udah, lemah. Celana-celana ini loh. Bahaya, yang... ini celana tuh bahaya. Aduh panas. Celana-celana itu saya berterima kasih ya sama perusahaan-perusahaan yang bikin celana-celana seperti ini ya, yang hot pants ketat gitu. Aduh, memang itu. Dan wanita-wanita yang memakainya tolong jangan sering-sering. Ya. Itu. Aku kayaknya diem langsung. Kapan closingnya? Ya, makanya. Yaudah, yang terakhir ya, terakhir. 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 Aduh. Lemarinya gue punya nih di rumah. Jangan-jangan ini di rumah gue nih. Lu kayaknya bikin di rumah gue tuh video. Terima kasih teman-teman dan terima kasih Mas Doni yang udah ikuti lesson ini. Gimana? Tolong saya. Mantap. Tolong. Ya? Jadi ya, gue sekarang ngerti kenapa teman-teman suka banget sama lagu dan goyangannya gitu. Pas banget gitu ya, membuat kami pria-pria ini. Terus ada yang bilang gini, gua aja yang cewek seneng nontonnya, apalagi yang cowok. Iya bener, itu yang ngomong kayak gitu bener banget. Terima kasih buat teman-teman yang sudah membuat konten seperti ini. Ini adalah sebuah penyegaran timeline, ya kan? Kami sangat senang dan banyakin konten kayak gitu. Dan oke, tapi gue mesti bilang ini salah satu tren yang seru banget di TikTok dan bagus banget. Shout out buat Cika juga yang udah ngeviralin, yang paling viral kan videonya Cika yang itu. Ada dua tren lagi yang sebenarnya harus dibahas, yang kita reaction nanti ya. Oke. Okay. Bareng-bareng. Jadi kita buka lagunya terus kita cek ininya ya. Video-videonya lagi ya. Yang pertama, yang ini dan. Aduh. Jangan. Itu yang pertama, abis ini ya, nanti abis video ini. Terus yang kedua setelah ini ada lagi nanti yang itu. Kita akan reaction di video selanjutnya. Kalau kalian suka sama video ini, kasih like, comment, subscribe. Terima kasih, ini video cuma lucu-lucuan, seru-seruan aja. Buat teman-teman semuanya, semoga enjoy gitu ya. Dimanapun kalian berada, selalu bahagia, selalu semangat. And last but not least, jangan lupa dikasih like, comment, subscribe. Dan keep smiling face, and I'll see you guys in the next video. Cheers. Daaah!